Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan teras dakwah yang membangun dakwah dari berbagai dimensi kehidupan. Salah satunya adalah masalah ekonomi, masalah kewirausahaan, karena tentu saja kalau kita bicara syiar itu juga tidak akan lepas dari kekuatan ekonomi umat untuk mensiarkan agama Islam di bumi Indonesia ini. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kegiatan teras dakwah. Maju, maju, dan maju.